Yo and halo guys, balik lagi channel gue di channel Tamanku ya guys. Jadi ini gue bakal video lagi, dan pas video kali ini gue mau bikin video reaction ya guys. Jadi sini gue mau reactionin video dari channel ya, pokoknya itu channelnya unik banget ya guys. Dan di sini gue nemuinnya itu dari channel, bukan channel, dari akun meme di Instagram ya guys. Jadi gue waktu itu lagi scroll-scroll cari kontennya. Kadang gue juga agak sering nemuin konten dari IG ya guys. Dan gue nemuin satu konten ini yang pokoknya itu benar-benar unik ya guys. Jadi yang gue temuin itu, dia itu nemuin, bukan nemuin, dia itu buat itu guys, buat video hitung angin guys. Hitung angin, gimana tuh caranya anjir? Gimana caranya? Gue gak nyangka sih ada orang sepintar ini bisa-bisanya ngitung angin gitu loh guys. Jadi kita langsung aja ya, kita langsung react aja ya, kita lihat nih isi videonya. Ya sekonyol apa sih videonya, karena kan dia itu ngitung angin ya guys. Dan jadi kita langsung aja ya, kita langsung react aja guys, kita lihat ya guys. Langsung aja masuk ke dalam YouTube-nya guys, langsung aja let's go daya. Oke, jadi untuk ke dalam videonya, dan pada video kali ini kita langsung aja ya, kita langsung react aja ya guys. Akhirnya kerekam guys, karena gue ada ragu dan takut juga ya, takutnya nggak kerekam gitu loh guys. Soalnya gue udah sering terjadi juga waktu ngerekam tapi nggak kerekam ya guys. Oke, langsung aja ya, gak usah curhat ya, karena kebanyakan bacot tau lah. Lu tahu kan apa itu bacot ya. Ya bacot itu kebanyakan ngomong ya. Kita lihat nih, hitung angin gitu loh guys. Hitung angin, gila cuy. Orang terpintar di dunia sih ini. Angin bisa dihitung loh. Sepanjang gue hidup nih guys, sepanjang gue hidup 15 tahun ini belum pernah nemuin ya guys. Gue belum pernah nemuin yang namanya orang ngitungin angin gitu loh. Oke guys, lanjut lagi nih. Kembali lagi bersama gue guys. Kali ini gue mau ngitungin, yo guys, apa ya, sekumpulan angin gitu guys. Dan gue bakal ngitungin sampai habis guys. Yes. Nih. Jadi yo guys, ada angin gitu, gue bakal ngitungin kayak Hendra SP ya. Sering ngomong guys, guys. Ini sama nyebacet guys. Yo guys. Bakalan ngitungin. Yo guys. Ini sampai habis, kita langsung aja guys ya. Gila. Dan ini guys, angin dihitung guys. Guys. Ya guys. Jadi ini guys anginnya guys. Tuh guys, anginnya guys. Dan ini mana guys? Guys. Mana anjir, kagak ada. Yang gue lihat cuma piring. Jadi kita langsung hitung aja guys ya, terus banyak baca guys. Oke, kita hitung 1 2 3 GWS bro, GWS 6 7 8 GWS 9 10 11 12 13 GWS bro 15 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Gue ngelihatnya agak gimana gitu loh, dia ngitungin angin. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Salah bro, abis 35, 38. Hai, 41, 42, 43, 44. 45, 46, 47, 48, 49, 50. Gue gak ngerti anjir. 60, 70. Hah? 80, 90, 100. You skip. 110, 120, 130, 140, 150. GWS. 160, 170, 180, 190. GWS bro. 200. 201, 202, 203, 204, 205, 200. Jangan di skip skip terus. 208, 209. 30, 30. 30. 230, 240, 250, 200. Oke. Dan totalnya ada banyak ya guys, gua enggak bisa ngitung, jadi total dari gua hitung. Mana aja? Berapa tuh? 5 miliar sebutir angin gini kayak gitu lah guys ya. Anjir, ya, angin butir ya dong. Gua baru tahu loh. Kali ini jangan lupa. Makasih loh, Bro. Selama ini gua baru tahu kalau misalnya angin tuh butir. Video ini. Kayak pasir. Dia sampai di situ video gua kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. Oke dah, oke oke. Pokoknya GWS dah buat lu. US, karena ya tadi guys
hitung angin dan ya guys, tapi kita baca-baca isi komen dulu nih. Pof lo kesini karena meme, mana bisa gitu anjing. Yang tahu dialek dialek meme ya. Kebalik ya aku bacanya. Yang tahu dari meme like. Nah, itu dia. Gua tahu dari meme GWS ya, GWS ya. Buat orang. Dan mana lagi nih? Seketika wawasan saya bertambah. Iya, iya betul tuh. Kak, wawasan gua juga bertambah, Kak. Ternyata gua baru tahu nih, gua baru tahu juga nih. Ternyata pasir itu, angin itu butiran, guys. Kayak pasir, guys. Iya, gua juga tahu. Akhirnya aku tahu cara menghitung angin. Yoi, betul tuh kayak ngitung pasir kemarin yang di video Hendra SP. Dan mana lagi nih? Ini mantap. Terima kasih Bang, tutorial menyusahkan hidup. Setelah melihat video ini, akhirnya saya melihat setan-setan dekat rumah saya. Anjir. SD menantimu anjir. SD menantimu enggak tuh? Yoi, itu guys, kalau misalnya sampai benar ada yang ngelapor gitu gara-gara ngitung angin gitu loh guys. Oke lah, jadi kita sampai sini aja ya, baca-baca komen dan reactionnya ya. Dan ya itu dia guys, video-videonya ya guys. Dan bagi kalian ini konyol atau kagak, menurut gua sih ini lumayan konyol juga ya guys. Oke, jadi video kita sekian aja ya. Dan menurut gua ya ini orang mungkin kayaknya terinspirasi dari channel Hendra SP ya guys. Karena dari kata-kata aja itu, dari kata-kata tuh dia itu bilangnya itu guys-guys mulu. Dan juga videonya itu mungkin terinspirasi dari Hendra SP juga yang itu guys, yang ngitung passing. Passing apaan? Yang ngitung pasir guys. Ya waktu video Hendra SP yang ngitung pasir tuh cara ngitungnya juga kayak gitu. Ya ngitungnya juga ada yang di skip. Ya waktu Bang Hendra SP buat hitung pasir juga itu di skip guys, ada yang di skip. Dan ya itu dia guys, kemungkinan besar terinspirasi dari Hendra SP guys. Yeah, gue jadi ketularan sering ngomong guys nih guys. Oke guys ya, video kita sekian aja ya. Mohon maaf banget kalau saya salah kata atau salah ngomong atau salah bicara ya guys. Ya jadi video kita sekian aja, jangan lupa jangan paling komen subscribe. Salam juga temanku, see you next video and goodbye. See you in the next video.